Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Truck Simulator USA atau Amerika ya. Dan dalam kesempatan kali ini adalah episode yang kedua. Kita akan mencoba ya fitur terbaru. Ternyata ini ada fitur semacam open world gitu ya di game ini. Jadi nanti ada semacam sopirnya, jadi bisa turun ya untuk sopirnya. Ini adalah fitur yang keren. Dan untuk episode yang ke-1 itu saya lupa mereview ya untuk fitur itu. Jadinya kita akan review untuk fiturnya ini. Pertama-tama kita akan mengisi solar ya atau bahan bakar di tempat terdekat. Ini kita keluar dulu ya. Oke. Hati-hati, jangan sampai nabrak karena untuk truknya ini sudah berkurang ya untuk dayanya. Oke, kita habis ke tempat istirahatan yang berada di sana tadi. Ini kita belok ke kanan. Oke, hati-hati, jangan sampai nabrak. Dan di depan sepertinya itu ada SPBU ya, atau tempat pengisian bahan bakar umum. Dan kita akan berhenti di sana. Oke, kita akan masuk ke tempat SPBU-nya ini ya. Kita masuk lewat sini. Dan kita masuk ya untuk di SPBU-nya. Oke, hati-hati. Dan di sana ada semacam kuning-kuning gitu ya. Ini kita cek apa ini. Oke. Get out to eat. Oh, ternyata ada semacam fitur laparnya ya. Jadi untuk sopirnya ini bisa lapar. Jadi keren banget di sini. Sebentar kita parkirkan dulu dan kita akan keluar dari kendaraan. Dan di sini meal cost $20 ya. Jadi untuk makannya ada $20. Oke, untuk penampakan dari open worldnya seperti ini. Jadi kurang lebih sama ya seperti di Busit, tapi beda jauh. Kalau di Busit itu bisa goyang ya untuk sopirnya. Oke, sekarang kita isi dulu ya untuk bahan bakarnya. Oke, kita pay. Please wait. Oke, sabar ya. Kita tunggu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memfoto ya untuk dokumentasi supaya buat thumbnail. Oke, keren ya untuk thumbnail dokumentasinya di sini. Oke, tersedia di folder tersebut. Kita kembali lagi. Dan kita akan mencari gandengannya atau trailernya. Kita nanti akan melihat apakah yang kita dapat dari trailer yang ada di kota ini. Semoga saja ada trailer yang unik ya. Oke, kita keluar, hati-hati. Oke, mantap. Kita lurus saja di sini ya. Oh ya, lupa ya, ini karena Eropa ya. Amerika. Kita harus di lajur kanan ya, bukan kiri. Malah menyalahi aturan ini ya. Oke, hati-hati, jangan sampai nabrak. Oke, mantap ya. Kita lurus saja ke tempat pengambilan dari gerbongnya ya, atau trailernya. Oke, kita belok kiri. Dan di sini untuk tempatnya lumayan sempit ya di sini. Jadi skill driver itu perlu diasah sekali di sini. Oke, hati-hati. Kita tunggu gerbangnya sampai terbuka ya. Keren loh, ini ada animasi gerbangnya.
Oke, kita stop, kita show. Dan di sini ada banyak ya trailernya, tapi kita akan memilih elektronik. Kita pilih itu aja karena lebih simpel gitu ya. Oke, kita akan belok ke kanan. Soalnya untuk gerbongnya atau trailernya ini nyelip ya di belakang sini. Jadi kalian itu harus tahu untuk trailernya letaknya di mana. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak. Waduh, nabrak dong. Enggak apa-apa. Kita mundur. Pokoknya jangan sampai nabrak ya. Duh, padahal itu datar ya, tetapi kok bisa crash gitu ya? Atau mungkin bug ya, teman-teman. Mungkin saja ya. Oke, kita sambungkan ini trailernya dengan head rack-nya. Oke, mantap, sudah tergabung ya di sini. Kita belok ke kiri. Hati-hati, jangan sampai nabrak. Kalau nabrak itu bakalan terkurangi ya nanti di hasil akhirnya. Oke, kita lewat depan sini saja supaya lebih enak ya. Hati-hati, apakah ada trafik? Sepertinya kosong ya. Waduh, ternyata ada dong. Duh, nyebelin ini trafiknya. Bus sekolah ini ya, kayaknya trafiknya. Oke. Aduh, nyangkut dong. Aduh, aduh, parah, 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 parah. Tuh. Bisa-bisa bayaran kita itu menjadi terkurangi ya gara-gara nabrak. Dan ini kita akan belok ke kiri. Oke, sebentar, ini sedang lampu merah ya. Jangan diterobos karena nanti bakalan ada tilang ya atau tiket dari bapak polisi. Oke, hati-hati, di depan ada polisi yang sedang parkir. Ini itu polisinya sedang apa ya? Yang tahu silakan komen ya. Oke, di sini juga ada pertigaan, kita harus berhenti lagi karena sedang menunjukkan lampu berwarna merah dan sudah hijau. Kita ambil ke kiri. Kita akan keluar dari kota ini ya, teman-teman. Duh. Baru saja merah, ini merah lagi. Wow. Terlalu banyak lampu merah ya di sini. Oke, sabar. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Oke, hati-hati. Dan semoga saja nanti di episode 10 kita bisa membeli truk terbaru ya nantinya. Biar kita bisa ganti truk gitu, biar tidak ini aja. Dan untuk caranya menghasilkan koin emas itu gimana ya, teman-teman? Bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Karena saya menyelesaikan misi itu tidak dapat koin emas ya. Koinnya hanya cash gitu. Dan kalau kita bisa memperoleh koin emas itu, kita bisa memasang ya aksesoris lampu beacon atau lampu rotator gitu. Itu rotator yang khusus truk berat ya. Oke, hati-hati, di belakang kita ada truk. Kita ambil markah jalan saja biar truknya jalan dulu ya. Oke, jangan sampai nerobos. Oke, di depan ternyata itu truk muatan kayu ya, trailernya muatan kayu. Kita slip, apakah bisa? Seharusnya bisa ya, karena untuk muatan kita itu hanya elektronik. Sementara di depan itu truk berat gitu. Oke, bisa ya ternyata. Kita blong dengan mudah di sini. Oke, kita lurus saja. Dan kita tidak usah nimbang ya. Lost doll. Nggak usah timbang-timbangan segala. Waduh. Loh, kena tiket dong. 1000.
Waduh, rugi dong. Padahal di depan kita itu ada truk kayu ya, juga nggak nimbang loh, nggak diberikan tiket ya. Gimana ini? Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Dan mungkin nanti untuk perjalanannya tidak full ya, karena untuk durasinya biar tidak terlalu lama. Jadi biar kalian itu tidak bosan ya dengan game ini. Nanti kita akan berikan per episode gitu ya, perkembangan mengenai Truck Simulator Amerika. Dan terlihat di sini sayangnya untuk malam hari itu kurang gelap ya. Untuk bintang-bintangnya juga kurang gitu ya. Malah lebih bagusan di busit ya. Oke, kita hati-hati karena di sini sudah ramai. Tapi untuk trafiknya di sini juga lumayan sepi ya. Mungkin menyesuaikan dari Amerika. Untuk kendaraannya itu nggak terlalu macet seperti di Indonesia ya. Jadi untuk kendaraannya itu bisa melaju sangat kencang. Oke, mantap, kita blong saja truk ini. Oke, kita akan berhenti di sini saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila kalian berminat menggunakan atau pengen bermain Truck Simulator USA ini, untuk link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Pian Channel, salam Simulator USA.